Waduh, sepertinya sudah waktunya untuk makan malam nih. Lebih baik aku ajak teman-teman yang lain juga untuk makan bersama di restoran terenak di kota Sakura. Hello guys, sudah waktunya makan malam nih. Gimana kalau kalian aku traktir untuk makan di restoran terenak di kota Sakura? Apakah kalian mau? Tentu saja bos, kami mau, apalagi kita ditraktir oleh bos. Kami nggak berani menolak. Iya bos, kalau gitu ayo kita langsung berangkat. Oke guys, kita sudah sampai. Mari masuk ke dalam restorannya. Kasihan. Kasihan sekali Elsa yang masih kecil itu. Pasti kedua orang tuanya sudah meninggoy sehingga dia mengemis seperti ini. Kasihan. Ayo bos, jangan hiraukan pengemis itu. Kita kan mau makan malam dulu. Selamat datang Pak Polisi dan Bu Polisi. Mau pesan makanan apa nih? Saya pesan ikan tuna saus tiram pedas ya Pak. Saya pesan dimsum ikan mujair ya Pak. Jangan terlalu pedas. Kalau saya pesan mie ramen rasa yang dulu pernah tertinggal Pak. Level yang paling pedas ya Pak. Oke siap, silahkan duduk dulu Pak Polisi dan Bu Polisi. Oke guys, selamat makan semuanya. Makanlah dengan lahap teman-teman. Iya bos, ternyata di sini makanannya enak banget. Bener banget tuh Dalban. Bos Darpin emang punya selera makan yang bagus. Makanan yang aku makan ini adalah dimsum terenak yang pernah aku makan. Kasiana. Astaga, apakah kalian mendengarnya? Sepertinya si Elsa kecil itu sedang bersedih. Hei, Na Elsa, jangan bersedih. Ikutlah dengan Pak Polisi. Kami akan membawamu dan mencarikan orang tua angkat untukmu. Gimana? Apakah kamu mau? Aku mau, Pak Polisi. Baiklah, sekarang ayo ikut dengan Pak Polisi ya, Dek Elsa. Oke, Dek Elsa, untuk sementara tinggallah bersama dengan Pak Polisi dan Bu Polisi di kantor ya. Baiklah, Dek Elsa, bermainlah dulu bersama Pak Polisi Dalban dan Bu Polisi Chasmun. Bapak akan pulang ke rumah dulu, Bapak punya hadiah buatmu. Jadi tunggulah sebentar. Akhirnya sampai juga di rumah, aku akan mengambil sebuah hadiah yang akan aku berikan untuk Dek Elsa. Wah, ini dia hadiahnya. Pasti Dek Elsa bakal seneng banget kalau dapat hadiah ini. Thank you.
Baiklah, mari kita kembali ke kantor dan memberikan hadiah ini untuk si Elsa kecil itu. Dia pasti bakal seneng banget. Akhirnya sampai juga di kantor. Sedang apa ya si Elsa kecil itu? Oh my God! Ah!